Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Munawir, mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami akan mempraktikkan tutorial penggunaan aplikasi atau program pembelajaran baik online maupun offline. Ya, yang pada kesempatan ini kita akan melihat platform pembelajaran yang berbasis LMS ini, dan ini adalah yang sangat populer, yaitu Moodle. Bersama-sama kita akan menjelajahi berbagai fitur dan fungsionalitas yang tersedia dalam aplikasi Moodle ini, sehingga kita dapat memaksimalkan pengalaman pembelajaran baik online maupun offline. Sehingga mudah-mudahan video ini saya berharap dapat bermanfaat dan memberikan petunjuk kepada kita untuk menggunakan aplikasi Moodle ini. Selamat melihat dan sama-sama kita saksikan. Mari kita mulai perjalanan belajar kita dengan aplikasi Moodle ini. Baik, langsung saja kita buka web browser kita untuk menjelajahi bagaimana fitur-fitur yang tersedia pada Moodle ini, ya. Kita buka web browser kita, saya menggunakan Google Chrome. Ya, untuk alamatnya ini saat ini sudah diprogramkan oleh dosen kami, yaitu pasca.iain.pare.jurnia.com. Ya, kita buka. Iya. Inilah interface pertama yang kita temui, ya. Ketika pertama kali masuk ke Moodle ini, maka kita diarahkan ketika pertama kali ke sini, maka bisa membuat akun terlebih dahulu, ya. Boleh juga mengakses sebagai tamu, tapi karena kalau nanti besok lusa kita sudah tergabung dan sudah didaftarkan oleh dosen kita, maka kita sisa memasukkan yaitu username dan passwordnya. Kita masuk saja. Ya, inilah interface berikutnya, di merupakan kursus ekuti, ya. Sini ada mata kuliah dari dosen saya. Kita lihat sejenak. Ya, jadi perkuliahan ini diberikan oleh dosen saya, sudah lengkap sampai pertemuan atau topik ke-16 dengan berbagai tugas, petunjuk belajar, materi dan lain sebagainya, ya. Langsung saja saya masuk ke kelas yang saya akan praktikkan. Ya, ini sudah saya programkan nama saya, kelas Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Ya. Untuk mengolah dan mengubah membuat program pembelajaran itu topik-topik atau pertemuan pembelajaran kita. Di sini kita sudah ada umum dan sudah ada topik pertama. Kita hidupkan mau diubah dulu. Ya. Baik, yang umum ini nanti kita bisa berikan sebuah aktivitas. Anggaplah kontrak belajar, atau kita edit saja ini menjadi kontrak belajar. Oke. Kemudian kita di sini saya sudah siapkan kontrak belajar. Iya, nanti bisa dilampirkan ataupun di copy isi daripada kontrak itu. Ya. Kita isi kontrak belajar ini, saya tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini ada aktivitas, ada sumber. Ya, di sini kalau aktivitas boleh dikasih masuk forum, glossarium, 5P, kuis, blok karya, obrolan, pakai skor, pembelajaran, pemilihan penugasan. Nanti kalau kita berikan tugas kepada siswa kita,
ada umpan balik, ada wiki dan seterusnya. Kalau sumber, misalnya ada URL, ada laman folder buku, berkas atau apa saja, iya, kita masukkan di sana, maka kita bisa gunakan sumber ini. Coba saya buka untuk area teks supaya bisa dilihat oleh siswa kita. Isi kontrak belajarnya boleh kita copy. Bisa aja pastikan di sini. Ya. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Nanti untuk fitur yang ada dalam pertama tadi yang merupakan isinya kontrak belajar, nanti bisa kita lihat dan bisa lebih lanjut teman-teman bisa kelola tersendiri. Iya. Ini kontrak belajar. Iya. Kita ciutkan supaya lebih ini. Iya. Kemudian berikutnya kita persiapkan program pembelajaran. Di sini sudah disiapkan pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13 dengan segala materi pembelajarannya. Kemudian saya juga telah siapkan tugas-tugas per pertemuan yang mungkin ada tugasnya. Dan sumber belajarnya itu saya siapkan di sini materi video dan juga saya siapkan sebetulnya ya di materi PDF per bab ini. Jadi nanti siswa kita bisa pelajari di rumah. Baik. Langsung saja topik pertama kita isi dengan pertemuan ya. Pertemuan 1. Oke, kita tambahkan aktivitas sumber ya. Kita misalnya uploadkan sumber. Tadi saya sudah siapkan materi PDF pertama ini. Apa namanya itu? Yang pertama pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir. Nah, kemudian seperti itu. Upload berkas. Saat mengunggah berkas. Ya, sudah masuk. Iya, kita simpan dan kembali ke kursus. Iya. Nah, pertemuan 1 sudah ada petunjuk belajarnya. Ya, sudah ada petunjuk belajarnya. Kemudian nanti kita bisa berikan tugas lagi. Iya, kita berikan tugas. Tugas pertama ini membuat clipping tentang bencana alam yang terjadi di dunia karena itu merupakan salah satu tanda hari akhir. Seperti itu ya. Tambahkan aktivitas sumber. Nanti sumbernya saya kasih URL. URL-nya nanti kita copy, saya sudah siapkan di sini video YouTube. Jadi siswa bisa kasih lihat video hari akhir. URL-nya kita simpan di sini, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus, ya kan? Jadi itu pertemuan pertama ini sudah ada berkas materi, kemudian ada apa namanya, ada URL video yang nanti siswa bisa baca atau nonton videonya. Saya juga tambahkan misalnya membuat tim bencana alam, ya. Oke, kita kasih lagi tugas. Penugasan. Penugasan itu adalah aktivitas, ya. Penugasan. Nama penugasannya adalah ini. Membuat clipping bencana alam. Iya. Seperti itu instruksinya. Silakan Ananda membuat clipping sederhana, ya, yang memuat tentang bencana alam yang terjadi di muka bumi ini, ya. Banyak kalau ada mungkin berkasnya nanti dikumpulnya kapan jatuh temponya. Hari ini tanggal 21 28 Mei. Oh, oke, okay. Ya.
dan segala pengaturannya nanti bisa teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, simpan dan kembali ke kursus. Ya. Jadi untuk pertemuan pertama saya sudah siapkan satu berkas materi PDF, kemudian ada URL-nya yaitu tentang video hari akhir, dan ada satu tugasnya membuat clipping tentang bencana alam. Baik, ini untuk pertemuan pertama. Ya, kita ciutkan. Oh ya, saya buat dulu tambahkan topik. Oke, kita masuk ke topik 2. Pertemuan 2. Pertemuan ke Saya cekkan dulu yang pertemuan pertama. Baik. Kita lihat pertemuan pertama, kedua itu adalah dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir. Nanti kita kasih lagi aktivitas berupa berkas, ya, berkas. Kita upload lagi, namanya adalah dalil. Oh ya, sorry saya tidak langsung saja tugas, sorry, tidak, ya kita batalkan saja. Sini bukan tugas yang kita upload, tapi di sini kita langsung saja ke penugasan. Penugasannya apa? Apa minimal 3 dalil tentang hari akhir. Ya. Penugasannya menghafal minimal 3. Iya. Silakan Ananda menghafal minimal 3 dalil dalil tentang hari akhir. Iya. Segera seperti itu. Oke. Apakah ada? Oh, ternyata ada sumber videonya. Kita masukkan kembali video. Kembalikan aktivitas di pertemuan kedua ini, yaitu adalah URL. Ya, di situ adalah dalil. Judulnya adalah dalil tentang hari akhir. URL-nya bisa ditemukan oleh siswa. Simpan dan kembali ke kursus. Iya. Inilah untuk pertemuan kedua selesai. Kita lanjutkan ke pertemuan ketiga, bab baru pengertian optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, kembali ke topik. Topik 3 adalah pertemuan 3. Aktivitasnya adalah kita bisa berikan forum atau kita berikan sumber lain berkas materinya, ya. Bab 3 ini saya sudah siapkan tentang pengertian dan optimis. Kita upload terlebih dahulu. Menatap bab 2 ini, semoga berkas ini. Oh iya, di sini ada videonya juga, jadi kita kembali. Oke, pertemuan 3 sudah ada berkas file PDF-nya. Iya, kita tambahkan di sini URL video, ya. Video tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, nah untuk ini ada materi dan ada video. Oke, pertemuan 3 telah selesai. Kita tambahkan lagi ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini kita programkan
membahas tentang dalil, kemudian ada tugas, ya. Tugas. Jadi aktivitasnya di sini adalah penugasan. Ya, apa tugasnya? Membuat bagan hukum bacaan kalkalah. Buat bagamu, ya. Instruksinya, silakan Ananda membuat bagan hukum bacaan tajwid yang bernama kalkalah. Oke. Nah, nanti tanggalnya bukan tanggal 28 di sini, nanti kita bisa misalnya tambahkan menjadi Juni, ya. Simpan dan kembali ke kursus. Ya, inilah hasil penugasan untuk pertemuan 4 membuat bagan hukum bacaan kalkalah. Ya, dengan segala jadwalnya buka 21 Juni, dibuka 28 Juni. Iya. Pertemuan 4 saya kira selesai, saya perkenalkan. Hanya itu. Kita masuk ke pertemuan kelima, materi baru. Ya, kita tambahkan topik. Pertemuan 5. Ya. Apa yang kita tambahkan di pertemuan 5 ini? Yaitu materi. Tentang materi. Yaitu berkas. Ya. Berkas namanya adalah pengertian. Kita upload berkasnya. Ini. Jujur, santun, dan malu. Oke, kita simpan, kita upload, simpan dan kembali kursus. Iya, pertemuan 5 sudah ada berkas. Kita lihat lagi. Ah ya, hanya itu. Iya. Kita lanjut ke pertemuan 6, manfaat dan implementasi sifat jujur, santun, dan malu. Balik ke membuat topik. Pertemuan 6. Apa yang kita melakukan di pertemuan ini? Ada tugasnya sebentar. Ya. Ada penugasan. Penugasannya adalah membuat 3 cerita singkat tentang penerapan jujur, santun, dan malu. Tugasnya adalah silakan Ananda membuat tiga cerita tentang penerapan sifat jujur, santun, dan malu. Iya. Izin pengajuan mulai dari tadi 28 Juni. Jatuh temponya nanti adalah 31 Juni. Kemudian 28 Juni. Kita lihat apa yang pasti benar ya. Oh iya, ada yang kesan untuk menilai pada tanggal. Ya. Oh, masih ada? Jadi tempo. Oh iya. Jadi temponya. Nah. Sudah jadi ya di pertemuan ke-6 ini adalah membuat 3 cerita singkat tentang penerapan sifat jujur, santun, dan malu.
Iya, oke. Selesai. Dilanjutkan dengan topik 7. Pertemuan 7. Apa yang kita melakukan di pertemuan 7? Kita kasih masuk materi baru. Tentang Ika dan Kurban. Kita kasih masuk berkas. Berkas Ika dan Kurban. Bab 4 ya. Unggah berkas. Oke, simpan. Iya, pertemuan 7 ini sudah ada materi satu ya, berkas materi. Kita lihat apa lagi? Ada tugas wawancara. Ya, kita kasih lagi penugasan. Judul penugasannya adalah wawancara ya. Silakan Anda melakukan wawancara dengan ustaz di tempat tinggal masing-masing untuk mengetahui tentang hikmah Ika dan Kurban. Kira isi pengajuan mulai dari 1 Juli. Jatuh temponya adalah misalnya 10 Juli. Pemeriksaan adalah 11 Juli. Apakah sudah cocok? Kita simpan dan kembali ke khusus. Iya. Nah, pertemuan 7 sudah ada tugas, sudah ada berkas. Kita programkan lagi ada saat materi 2 ya. Sumber. Tambahkan sumber berupa URL. Ya. Namanya ada video Akika dan Kurban. Ini linknya. Simpan dan kembali ke kursus. Iya. Jadi pertemuan 7 ada 3 hal ya. Ada berkas, ada penugasan, dan ada URL. Kita lanjutkan ke topik berikut. Kita lihat. Nah, ini sudah mid-test. Ya, ternyata pertemuan ke-8 ini adalah mid. Kita pertemuan ke-8 adalah mid-test. Ya, apakah kita sumber? Kita siapkan di sini URL daripada soal ujian online berbasis kuisis. Ya, saya sudah siapkan kemarin kuisis, tinggal memilih embed. Oke, simpan dan kembali ke kursus. Ini nanti kita sebagai guru yang telah menyiapkan mini test ini berdasarkan URL yang ada, maka kita buka URL kita untuk lalu kemudian kuis itu kita lihat hasil pengerjaan peserta didik kita. Nah, ini kita buat tadi pertemuan 8 menjadi mini. Oke. Ya. Teman-teman, pertemuan 1 sudah selesai. Pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Kita lanjutkan. Iya. Tambahkan topik, kita masuk ke topik 9. Alur perjalanan dan cara dakwah di Nusantara. Iya. Kita tambahkan topik menjadi pertemuan 9. Di sini kita telah programkan materi baru ya. Kita kasih masukkan berkas. Berkas. Judulnya adalah alur perjalanan dan cara dakwah. Unggah file kita yaitu bab kehadiran Islam
mendamaikan bumi Nusantara. Tak mengunggah berkas. Apakah ada videonya? Tidak ada ya, cukup berkas saja untuk pertemuan ini. Siswa akan mempelajarinya. Oke, pertemuan 9 selesai. Kita masuk ke pertemuan ke-10. Kerjaan-kerjaan Selama Nusantara, tugas pertemuan 10. Aksinya adalah penugasan. Penugasannya adalah membuat tipping tentang sejarah kerajaan Islam ini, yang maksud saya Islam di Nusantara. Silakan Ananda membuat tipping sejarah kerajaan Islam Nusantara. Kita kumpulkan mulai tanggal 10 Juli. 10 Juli sampai 20 Juli dan diperiksa pada tanggal 21 Juli. Kita programkan seperti itu. Oke, pertemuan 10 selesai. Kita ciutkan dulu. Yuk kita ciutkan. Kita lanjut ke pertemuan 11. Pertemuan 11. Membaca materi baru ya. Pertemuan 11. Pertemuan 11. Tambahkan aktivitas berkas. Ya. Kita upload berkas kita, yaitu meraih sukses dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kita unggah. Sesimpel kita lihat. Oh iya. Ada menghafal, ada tugasannya. Oke. Nomor 11 itu ada lagi tugasnya, yaitu menghafal karena Zuma. Silakan Ananda menghafal. Ya, kapan waktunya? Mulai dari tanggal 20 Juli sampai 30 Juli. Ingatkan pada tanggal 31 Juli. Oke. Okay. Oh, Agustus. Iya. Di pertemuan 11 ini ada dua hal. Yang pertama ada berkas materi, kemudian ada penugasan untuk menghafal. Oke, pertemuan 11 selesai. Kita lihat pertemuan ke-12 ya, materi tajwid niyah mura. Ya, ternyata ada videonya. Jadi ada di sini tugas, ada materi. Pertemuan 12. Pertemuan ke-12 kita kembangkan di sini adalah URL-nya nonton video dari YouTube terkait dengan hukum tajwid ahkamurra. Ini URL-nya kesimpulan. Kemudian di sini membuat bagan, ada tugasnya. Ya, jadi di tutup 12 tambahkan lagi di penugasan. Ya, penugasan. Membuat bagan. Kamura. Silakan Anda membuat bagan hukum bacaan Kamura. Kita berangkat 1 Agustus dikumpul sampai 10 Agustus diperiksa tanggal 11 Agustus.
Ini. Ya, di pertemuan kita dulu sempat kita cuplikan juga 12 ya dua hal, ada UML materi tentang hukum tadi akal murah, kemudian ada penugasan. Ya, ada penugasan. Oke. Pertemuan berikutnya adalah oh ya, kita sudah sampai di pertemuan terakhir final S. Pembahasan topik 13 pertemuan 13 yaitu final test. Oke, kita copy URL final test kita berasal dari sumber URL. Atau kita istilahkan saja ujian akhir semester misalnya, dari kuisis. Jadi nanti peserta didik kita melakukan penjawaban soal, melakukan ujian, mengikuti ujian itu dengan kuisis. Ya, sekira teman-teman sekalian inilah hasil pengelolaan model yang saya lakukan untuk program pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 di SMP Negeri 3 Pakaji. Ini yang pertama adalah kontrak belajar, ini yang pertemuan pertama sampai ke 7, pertemuan 8 ada mid test, 9, 10, 11, 12, dan terakhir pertemuan 17 adalah final test. Iya, sekira demikian tutorial bagaimana cara mengelola model ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa menjadi orang yang canggih dalam melakukan pembelajaran baik ini online maupun offline kita. Sekiranya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.